Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan sehari lagi. Bekal utama yang harus kita bawa di bulan Ramadan yang pertama, yaitu kita menjaga hati kita, membersihkan hati kita. Kita berniatkan di bulan Ramadan ini berpuasa karena Allah SWT. Yang kedua, mari kita menjaga kesehatan kita dengan menjaga pola makan kita, makan makanan yang sehat, buah-buahan, sayur, agar kita tetap sehat dalam menjalankan Ramadan puasa dan kegiatan aktivitas kita dengan baik. Yang ketiga, mari kita memanfaatkan di momentum bulan Ramadan ini dengan memperbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala membaca Al-Qur'an, kita bersilaturahmi, jangan lupa bersedekah, dan kita menjaga sholat kita dengan baik. Itu aja teman-teman dari kami, sahabat Al-Baklawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.